Reana Cangkingang ekspor di Jawa Barat dirojongku ketak nonoman atau kaum milenial Sokomo dina bulan April tepi ka Juni 2022 sakumna eksportir milenial anu dilatih ku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mampu menghasilkan 158.354 dolar Amerika atau 2,85 miliar rupiah di 8 komoditas ekspor. Ayeuna karerean ekspor Jawa Barat atau 88% mangrupa tina sektor manufaktur. Ari 2% sesana mangrupa potensi ti industri kecil menengah atau IKM. Bisa gedengin eta jumlah kaum milenial di Jawa Barat kawilang rea. Kukituna, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, satekah pola ngalatih pangusaha ngora kerja di eksportir sukses. Tepi kakiwari, meh 240-an nonoman dilatih serta 30-an diantarana ngajang gelek minangka eksportir milenial. Salah seurangna Dinasti Jose, dirina jadi eksportir kelapa parut garing anu diekspor ke Meksiko, najan di papaisan kusawatara reregen. Gimana sih nggak bisa jadi eksportir milenial? Kalau ditanya suka dukanya, untuk awal pasti banyak dukanya lah Bu ya. Kita develop produk, kita develop market, gimana caranya produk yang sebelumnya nggak pernah ekspor jadi ekspor. Tapi sesudah ekspor sekali dua kali itu akan terasa mudah. Kita cuma menggunakan HP, Pak kirim ya barang udah dibayar gini. Kebayar kita ngomong, Mister udah dibayar nih, tolong kirim, gitu-gitu. Biasa ngekspor kemana? Kita biasa ekspor Meksiko sama Georgia. Asisten Administrasi Umum Setda Jawa Barat Ferry Sofwan Arif ngebrehken, ekspor kelapa parut nyindeken sawatara produk salilayeh teka talingaken, tapi horeng boga potensi ekspor. Lianti kelapa parut, aya oge brisket areng anu kungsi diekspor ka Jerman, serta sababaraha negara Timur Tengah, minangka pakakas keur sisa. Pak Yose ini yang sudah biasa ekspor, nilainya tadi 35.000 US dollar ke Meksiko. Dan kebutuhan untuk kelapa parut ini tadi sudah disampaikan ada di bakery atau di produk-produk kue dan cookies kue-kue kering. Nah ini menjadi sangat penting bahwa produk yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan karena kelapa bisa dikonsumsi segar, tetapi ternyata bisa kita garap dengan teknologi. Nah ini adalah tantangan untuk kita bersama-sama mendorong makin banyak pelaku usaha kita untuk mengekspor. Sajeroning kitu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Indra Sofyan ngeceskin, pihakna ngahangketkin program eksportir milenial tisaprak tahun 2018 turta kungsi kateg dina tahun 2020 lantaran sasalan COVID-19. Tapi kakiwari, meh 240-an anu dilatih turta 30-an diantarana sukses jadi eksportir. Samalah dina bulan April tepi ka Juni 2022, eta eksportir milenial anu dilatih ku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat teh ngahasilkeun 158.354 dolar Amerika atau 2,85 miliar rupiah tina 8 komoditas ekspor. Milenial yang tergabung di dalam ECP sendiri sejauh ini sudah ada sekitar 240 peserta ya yang sudah kita latih. Tetapi yang namanya usaha artinya kan ada saringan-saringan, ada kemampuan dan semangat yang setiap orang berbeda. Jadi dari sekitar 240 itu hanya 1/5 yang memang betul-betul siap untuk ekspor. Bukan berarti yang lainnya ditinggalkan, itu tetap kita bina untuk lebih siap lagi ke depan, untuk lebih siap ekspor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Bambang Pramono ngeceskin, ekspor jadi salah satu hal anu bisa ngajaga tumbuhna ekonomi ti stagflasi turta stagnasi. Kukituna dirina ngapresiasi eksportir milenial di sakuliah Jawa Barat. Nah, terus bagaimana nih peluang kita terhadap stagflasi? Kita harus menjaga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya dari ekspor. Ekspor itu 43% terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang 5,6% tadi. Kemudian konsumsi. Ekspor yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan ini luar biasa nih Pak Indra sama Pak Ferry, saya bilang. Tadi bonus demografi, kalau dalam teori perekonomian, COP 12Y sama dengan AKL, ada digital teknologi, ada kapital modal, ada labor. Labor itu siapa? Ya kawan-kawan milenial ini. Luyukan data BPS tumbuhna ekonomi Jawa Barat dina triwulan hiji 2022,
nitih 5,61% year on year luhur nasional. Samalah ekspor Jawa Barat anu ngarojong eta hasil. Budi Hartati, Bandung TV. 34.800